Wah, ini kasih makan ikan tuh. Ah, tuh push. Ini pelang-pelang. Oh, menggunakan ikan apa coba lagi ikan itu? Ikan cepat. Oh, ikan seperti ini. Oh, tuh makan dia. Makan ini. Ah, ini dia. Gara-gara ini manggilan giginya. Ah, kita lihat. Wah, ini sedang mau ngasih makan ikan juga. Kita ikutin. Nah, dia mau ngasih makan ikan juga. Nah, seperti ini. Mau tuh. Nah, itu dia. Oh, langsung ditumpah aja gitu ya. Oh, tuh kelihatan. Ah, ikan tuh. Ush. Ush. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sore hari ini kita berada di kolam budidaya ikan toman ya, milik warga Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Jadi sepanjang ini ada sekitar berapa ratus meter ya, sekitar hampir lebih kurang 300 meter itu memanjang ke belakang itu kolam semua ya, kolam seperti ini. Jadi ini adalah kolam-kolam untuk ikan rawa-rawa, kolam ikan air tawar. Wah, ini kasih makan ikan tuh. Ah, tuh push. Ya pelan-pelan. Oh, menggunakan ikan apa coba lagi ikan itu? Ikan cepat. Oh, ikan seperti ini. Oh, itu makan ya. Wah, itu sudah kejar dia. Push. Ini usia berapa bulan? Ini 11 bulan. Udah 11 bulan ya? Bentar lagi panen juga ini ya. Oh, ini dia. Tuh, nah, jadi satu drigen ya. Ikan hidup tadi, ikan-ikan cepat untuk ngasih makan ikan tomannya. Nah, itu dia. Itu proses makannya. Mantap sekali. Push. Tangan kayak gini ya. Ya, kalau masuk tangan itu bisa putus. Nah, ini dia yang punya nih. Nah, mantap. Nah, seperti ini ya. Ini kolam-kolamnya di sebelah sana juga. Kolam itu sampai sana, kolam di sana sedang panen ikan toman di sana. Nah, ini yang punya ini. Nah, ada berapa sekarang berisi kolamnya? 8. 8? Iya. Yang dipanen itu? Yang itu. Umur berapa itu? 13 bulan. 13 bulan ini? Oh, 11 bulan yang tadi ya. Berarti ini sudah bisa dipanen juga? Sama. Oh, 1 bulan lagi ya. Oh, mantap ya. Jadi kalau satu kolam tuh berapa ton kemarin? Ada 1 ton, mencapai 1 ton satu kolam. Hampir mendekati 1 ton lah. 1 kolam ya? Oh, mantap ya. Harga sekarang berapa orang beli? Kalau buat kolam kemarin 50, sekarang ini belum tahu nih, belum ada nanya atau oke ya. Berarti sekarang kita pasaran harganya 50 ribu ya? Iya, lebih. Oh, lebih kurang 50 ribu. Oke, mantap ya. Nah, itu dia. Kita dari sini kita lihat kolamnya ada sedang panen ya. Nah, ini dia pembudidaya. Kita lihat di sana. Sedang melakukan panen ikan toman. Yang ini juga kolam ikan toman ya. Kalau ini masih kecil sepertinya. Oh, baru kurang setengah kilo katanya. Kata yang punya. 5 bulan. Ah, 5 bulan. Kita lanjut ke sana. Di sini ada sedang panen ikan. Kalau ini dia sedang panen. Ah, ini dia bentuk ikan tomannya kalau sedang dipanen seperti ini. Ah, ini dia. Gara-gara ini manggilang giginya. Ah, ini dia ikannya ya. Makan dia gini. Ini ukuran 2 sampai 3 kilo seperti ikan nih. Mungkin ada yang lebih. Nah, kalau dipanen seperti ini. Ini umur 13 bulan ini katanya tadi. 13 bulan. Oh, ini di sini sedang panen. Ah, kita lihat. Wah, ini sudah mau ngasih makan ikan juga. Kita ikutin. Ini dia kolam yang tadi ya, dikasih makan. Kita ke kolam sebelahnya lagi. Nah, dia mau ngasih makan ikan juga. Nah, seperti ini. Mau tuh. Jadi kasih makannya menggunakan ikan-ikan dari anu ya, dari ikan-ikan sungai. Jadi bersihkan dulu anunya, lumutnya, karena kolam di sini rata-rata ada lumutnya. Tadi. Oh, langsung ditumpah aja gitu ya. Oh, tuh kelihatan. Ah, ikan tuh. Push. Ah. Satu digen. Push. Aha. Ah, ikannya. Jadi enggak payah lagi lempar ya. Jadi biarkan dikejar saja ikannya. Push. Tuh ikannya. Bahaya. Mantap sekali. Jadi sebentar aja, Pak, ngasih makannya ya. Iya. Oh, cuma ditumpahkan aja gitu. Tumpahkan gitu, berebut. Berebut ya. Ini udah berapa bulan ya? Bawah tangan. Tangan bahaya ya? Tangan bahaya. Oh, jadi harus pakai kayu. Iya. Udah berapa bulan ini? Ini sudah
bulan. Oh, baru 7 bulan ya? Iya. Oh, tapi udah kelihatan besar sekali ya. Mantap tuh dia. Dia menggunakan kasih makannya menggunakan itu, ikan-ikan sungai. Yang hidup. Tuh sudah pulang. Ini adalah masih kecil temannya. Masih kecil, ini dua kerambanya. Masih kecil. Tuanya udah mau pulang ya, habis ngasih makan ikan teman.